Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sahabat anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sampurasun. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Pindad yang diwakili oleh Pak PLT Sekretaris Pindad Provinsi Jawa Barat, yang kebetulan Pak Erwin di Jakarta acara di Kamis, serta dengan Ibu Gubernur. Yang mewakili Bupati atau Wali Kota yang hadir, yang mewakili dari Kota Bandung, Ketua Panitia Penyelenggara, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan rahmat dan limpahannya. Pada kesempatan yang baik ini kita semua dapat bersama-sama untuk dapat hadir pada acara pembukaan Jabar Fair 2018, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini, Pak Gubernur, Bapak Ridwan Kamil, dan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Uu menyampaikan salam hangat kepada seluruh hadirin beserta seluruh peserta stand tadi dilaporkan oleh Pak Anwar sekitar 87. Beliau tidak bisa hadir secara pribadi mengingat ada tugas penting sedang berkoordinir terkait dengan Citarum Harum. Sebagaimana kita ketahui bersama, Jabar Fair merupakan agenda rutin tahunan bagi para pelaku usaha, pemerintah, masyarakat dalam rangka mendukung dan mendorong para industriawan untuk menampilkan produk-produk unggulan di Jawa Barat. Beberapa produk unggulan Jawa Barat seperti batik, bordir, dan kain tenun serta aksesorisnya merupakan potensi lokal yang tersebar di wilayah Jawa Barat dan merupakan komoditi yang memiliki potensi pasar lokal maupun juga internasional. Produk unggulan yang berdaya saing harus memiliki kekuatan, antara lain kepastian harga, standar kualitas produk dan garansi produk, ketepatan jadwal pengiriman, packaging atau kemasan yang menarik, dan produk ramah lingkungan. Namun hal tersebut masih menjadi kendala bagi para pelaku industri kecil dan menengah khususnya di Jawa Barat untuk bisa terus kompetitif di tengah persaingan dengan produk impor yang menyebabkan produk lokal memiliki daya tawar yang lebih rendah. Lebih lanjut lagi, dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu cepat dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia industri menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan. Selain itu, sejarah juga mencatat revolusi industri telah banyak menelan korban dengan lumpuhnya perusahaan-perusahaan besar. Pada era revolusi industri keempat ini, ukuran besarnya perusahaan tidak menjadi jaminan untuk tetap kompetitif, namun kejelian, kelincahan, dan kecepatan dalam mendeteksi dan mengantisipasi setiap perubahan yang ada menjadi kunci yang sukses. Di dalam negeri kita telah menyaksikan bagaimana kemunculan jasa transportasi online bisa mengancam eksistensi para pemain besar industri transportasi Indonesia atau penyedia jasa pariwisata online yang jadi ancaman bagi pemain utama industri pariwisata. Ini menunjukkan bahwa mereka yang cepat perlahan bisa menggeser yang lambat. Untuk itu, kami pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi
kepada PT Hayat Promosi Indonesia beserta seluruh pihak yang terlibat atas terselenggaranya event promosi ini. Kami berharap semoga event-event seperti ini tidak hanya ditujukan untuk dapat membuka peluang pasar dan kemitraan industri, tetapi juga menjadi wadah bagi para pelaku usaha, terutama industri kecil dan menengah, untuk menambah wawasan dan kesiapan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Dalam kesempatan ini, saya juga sampaikan terima kasih khususnya kepada adik-adik dari SDN Padasuka. Aplaus buat SDN Padasuka. Beserta guru dan juga bapak ibunya hadir di sini. Juga dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Bandung, yang secara langsung terus melestarikan. Oleh karena itu, kewajiban kita, pemerintah, untuk bagaimana supaya lestarinya kesenian kita, salah satunya adalah pemanfaatan. Artinya dipintotkeun. Jadi percuma latihan terus, tetapi dipintotkeun teu. Alhamdulillah, Dinas Indah beserta Hayo memberikan kesempatan kepada adik-adik kita dan juga SMK 1. Kemudian ke depan, Provinsi Jawa Barat akan terus setiap event akan menampilkan kesenian-kesenian yang memang sudah bagus seperti yang tadi kita saksikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah kita lakukan dapat menjadi amal ibadah bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Akhirnya seraya mohon petunjuk dan bimbingan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pameran Jabar Fair 2014 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah prosesi penandatanganan prasasti oleh Bapak Iwa Karniwa selaku Sekda Jabar, dan tentunya beserta Bapak Anwar Baihaqi selaku Ketua Penyelenggara. Thank you.